Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kriya & Talk Channel. Hari ini kita mau review untuk perkembangan Minty Jumbo. Nah, di sini ada Minty Jumbo produksi dari kita Kriya & Talk. Ini adalah kelahiran tanggal 15 Desember. Dan ini gue bikin video tanggal 1 Januari, berarti ini adalah tepat 16 hari umurnya cuy ya. Nah, bisa dilihat umur 16 hari besarnya seperti itu. Ini untuk teman-temannya atau saudaranya ini udah pada laku cuy ya. Kenapa tinggal 2? Karena semuanya udah laku. Tapi gue biasain untuk selalu nyisain 2, minimal 2 atau 3 ekor untuk ya kita bisa pantau kacanya dari sinilah ya. Kita coba untuk turunin cuy. Nah, ini dia. Ini saudaranya kemarin sekitar 16 ekor. Jadi yang 14 itu dibawa sama teman kita yang ada di Blora ya. Benar. Yang ada di Blora. Jadi 2 ekornya gua tinggal di sini. Sebenarnya ini enggak sengaja sih dapat jantan betina, karena kemarin pas dibawa itu umur 7 hari jadi belum kelihatan. Nah, ini pas banget gue nyisain 2 ekor ini pas jantan dan betinanya cuy. Nah, untuk jenisnya sendiri ini adalah jumbo leher panjang cuy ya. Jadi bisa dilihat dari jenjang kaki, panjang badan dan juga panjang lehernya itu bisa dibilang panjang lah ya. Ini adalah kriteria dari jumbo leher panjang. Nah, untuk besarnya segitu itu sampingnya adalah galon 1 literan cuy. Jadi sebenarnya untuk pakannya sendiri kita selalu biasain untuk 1 bulan pertama itu harus full pur. Kalau pur sendiri gue pakai apa? Gue sendiri make Malindo Super cuy ya. Nah, itu gue selalu pakai itu dan alhamdulillah bisa dilihat perkembangannya tidak mengecewakan cuy ya, di umur 16 hari udah segini tuh. Dan ini rencananya juga mau gue buat materi untuk ajang kontes yang ada di Jombang bulan Februari cuy, jadi tunggu ya. Oke, kayak yang barusan gue bilang ini sebenarnya kayak nggak sengaja sih sebenarnya, bukannya sengaja. Ini karena ngelihat perkembangannya kelihatannya bagus ya. Jadi ini nanti rencananya Minty gue ini mau gue bawa untuk kontes di Jombang. Ini kebetulan juga kontes tingkat nasional cuy ya. Jadi dari berbagai kota itu boleh ikut senasional. Nah, untuk kelas-kelasnya ini ada untuk kelas jumbo dan juga ada kelas rambon. Nah, karena Minty gue ini adalah Minty jumbo, jadi nanti gue masukin untuk kelas jumbo. Di jumbo sendiri masih ada dibagi-bagi ya, ada satu bisa dilihat itu basong aldebes, kedua ada betina aldebes, ketiga dere atau baya aldebes maksimal 3 bulan, keempat ada jemoko aldebes maksimal umurnya 5 bulan, terus yang kelima ada ekstrim. Nah, untuk Minty gua ini karena sekarang umurnya 16 hari, jadi mungkin di hari kontes ini 5 Februari 2023 ini umurnya sekitar 2 bulan setengahan cuy ya. Jadi bisa kita masukkan untuk di kriteria nomor 4 yaitu jemoko aldebes. Oke, segitu dulu video kali ini. Kalau mungkin teman-teman ada yang membutuhkan bibitan entok jumbo, bisa langsung WA ke nomor yang tertera di banner ini cuy ya. Dan kalau dirasa channel ini bermanfaat atau menarik, bisa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya cuy ya, biar kalau gua upload video baru bisa langsung dapat notifikasinya. Oke, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.